الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنة واقتدى بهدى ونصار دينه إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shirah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisan ya qawli Rabbi zidna ilman warzukna fahman wa atina hikmatan Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin Amma ba'du ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa bi gudumikum Al-Fagir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidha, para masyayikh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik hidayah inayah, ri'ayah herasah, Allah subhanahu wa ta'ala. Tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat, jasmani, rohani kita luang waktu kita sehingga kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan, menyemarakkan, meramaikan, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di Rubat Fraidho ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya balas kita dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga duduknya kita di sini juga terhitung sebagai silaturahmi di antara kita sekalian. Yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, Allah berkahi usia kita, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah gampangkan segala macam urusan kita. Mulai dari urusan agama, urusan dunia, hingga urusan akhirat. Amin. Ya Rabbal, Ya Rabbal Alamin. Dan juga kita mohon kepada Allah semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di majelis ini terhitung dalam rangka tolabul alim. Dalam rangka menuntut ilmu, sehingga mulai dari kita berangkat tadi sampai kita kembali nanti ke tempat kita masing-masing, kita terhitung berada visabilillah, berada di jalannya Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari awal kita berangkat sampai kita kembali ke tempat kita masing-masing, saat ini kita sedang berada di jalan Allah. Andaikan saat ini kita mengeluarkan keringat, berarti kita sedang mengeluarkan keringat di jalan Allah. Kita mengeluarkan harta, berarti kita sedang mengeluarkan harta di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita terus. Untuk terus berada di jalannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Ya rabbal alamin. Dan kita minta juga kepada Allah. Yang juga nggak kalah penting, mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini dan di majlis-majlis majlis yang serupa itu dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita lebih semangat, lebih istiqomah dalam beribadah, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Konsisten, dawam, istiqomah menjalankan hal tersebut Hingga ajal menjemput kita, agar kita sekalian berakhir dengan bahagia. Husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal, Ya Rabbal Alamin. Ma'asyirul jamaah Rahimakmullah. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita melalui kitab Jamil Sokir oleh Imam Suyuti. Sebelum itu sebagaimana biasa mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa dimulai dari al fagir dan antum sekalian mengikuti dengan tertib Bismillahirrahmanirrahim ya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima ta wal lifadati li wa li wal li wal ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda jalalah ala al-khair ibtigaa wa wa gurbihi wa thawabihi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبسند المتصل إلى الإمام سيوطي رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم في الدار آمن يا رب العالمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

dibenci oleh Allah yaitu man kana saubahu khairam min amalih yaitu orang yang bajunya lebih bagus daripada amal perbuatannya antakuna siabuhu siabal pakaiannya layaknya seperti pakaian para nabi wa amaluhu akan tetapi perbuatannya amalnya amalal jabarin seperti layaknya perbuatannya jabarin yaitu orang-orang yang zalim orang-orang yang bengis orang-orang yang kasar hadis ke-56 dari kitab Jamik Sogir Imam Suyuti Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu hamba yang paling dibenci oleh Allah? Orang yang pakaiannya lebih baik, lebih bagus daripada perbuatannya. Pakaiannya seperti pakaian para nabi pakai imamah, pakai sorban, pakai gamis, islami banget tampilannya. Ya Rasul, gimana kalau ada orang yang seneng pakai baju bagus, seneng pakai sendal yang bagus, seneng tampil rapi, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi itu nggak termasuk kesombongan. Inna Allah jamil yuhibbul jamal sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Bahkan dalam salah satu keterangan Syekh Nawawi Banten, orang yang paling dekat dengan Allah salah satunya adalah orang yang selalu rapi. Yaitu Jamal selalu dandan ketika mau menghadap Allah. Ketika ibadah dia rapi pakaiannya, dia pakai pakaian yang bagus, dia pakai pakaian yang baik. Ya, Nah ini termasuk salah satu orang yang nanti di akhirat akan dekat dengan Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan nggak boleh kita pakai pakaian bagus. Ya. Bahkan dalam keadaan tertentu dianjurkan kita berpakaian yang bagus. Ya. Seperti contohnya khotib, sholat jumat. Khotib sholat jumat itu pakai baju yang bagus, yang rapi. Ya, kalau perlu mahal ya mahal nggak apa-apa. Ya, jangan pelit sama diri sendiri. Jangan perhitungan kalau buat ibadah. Pakai baju yang terbaiknya. Untuk khotib disunahkan pakai baju yang bagus, yang, ba yang baik. Gak apa-apa. Kirilan luar saja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ya kita perhatiin kita bagus-bagusin dari mulai rambut kita, tampilan muka kita, pakaian kita. Tapi kita nggak perhatiin tampilan dalam kita. Padahal tampilan dalam kita ini juga nggak kalah penting dengan tampilan luar. Bahkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, Inna yang la yandhuru ila samikum wala ila suwarikum walakin yang dulu ila kulubikum wa fi riwayah ila kulubikum wa a'malikum sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat tampilan luar kalian jasad kalian, bentuk kalian, rupa kalian tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lihat perbuatan kalian dan hati kalian jadi Bukan nggak boleh kita tampil baik, bukan nggak boleh kita tampil indah. Silakan kita dandan serapi-rapinya, tapi juga imbangi dengan perilaku yang juga bagus. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang pakaiannya bagus seperti pakaian para nabi tapi ucapannya, perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya, akhlaknya, gaya hidupnya tidak mencerminkan pakaiannya. Orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Memperhatikan tampilan dalam ini juga penting, bahkan lebih penting sebetulnya memperhatikan tampilan dalam ketimbang tampilan luar. Tampilan dalam yang maksud di sini apa sih? Tampilan dalam yang maksud di sini adalah hati kita, jadi jangan kita hanya fokus ngebagusin jasmani kita, ngebagusin tampang kita, tapi nggak pernah kita mikirin bagaimana hati kita. Kita nggak pernah mikirin berapa banyak penyakit yang hinggap di hati kita. Penyakit ria, penyakit ujub, penyakit hasut, suudon, dan semacamnya. Nah ini juga penting kita perhatikan. Ya. Perhatikan tampilan dalam kita karena justru ini yang lebih berbahaya kalau misalkan kita lalai dari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada fisik kita, tidak memandang kepada rupa kita, tapi yang Allah Subhanahu wa taala pandang hati kita. Karena itu jaga hati kita Jangan sampai hati kita ini keras apalagi sampai mati. Bagaimana sih hati bisa mati? Hati ini ibarat kanvas. Kanvas putih tanpa noda. Atau kayak batu putih tanpa noda. Kalau kita berbuat maksiat, timbul titik hitam satu. Kita bermaksiat lagi, tambah lagi titik hitamnya. Kita bermaksiat lagi, tambah lagi. Terus semakin kita sering bermaksiat, semakin banyak noda hitam, semakin kita banyak bermaksiat, maka hati kita makin gelap. Kalau hati kita sudah gelap, nanti kelanjutannya hati kita bakal keras. Dan kalau hati kita keras, kita akan sulit menerima kebenaran. Dan susah kita buat tidak sehatin. Enggak bakal Mempandah kita dinasehatin nah. Mau dibilangin begini, dibilangin begitu Ada aja jawabannya Jangan begini, jangan begini Tapi kan, tapi kan Ada tapikannya aja, terus aja nah. Udah sulit Kita introspeksi diri kita Kalau selama ini kita susah Nerima nasihat Jangan-jangan hati kita udah mulai keras nih Kalau kita dibilangin yang bener kita nggak ngedengerin, jangan-jangan kita udah udah mulai keras nih hati kita nih, hati-hati ya. Kalau udah hati keras, hati mati, udah kita udah nggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau tampilan kita sebaik apapun, mau tampilan kita sebagus apapun, mau orang bilang kita ganteng, kita tampan dan yang semacamnya, nggak bakal ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sampai hati kita mati. Nauzubillahimin indalik wa inna abada gulubin nasi mirrahim mirrabbi narahimi kalbun Kata seorang ulama, orang yang paling jauh, termasuk juga orang yang paling jauh dari rahmat Allah adalah orang yang hatinya keras. Belum mati, baru keras. Allah udah jauh, jauhin dari rahmat. Nah kita introspeksi diri, kalau kita dinasehatin udah susah, dinasehatin bukannya kita seneng. Alhamdulillah masih ada yang perhatiin kita. Alhamdulillah masih ada yang peduli sama saya, ngasih tahu saya, negor saya. Alhamdulillah masih ada yang sayang sama saya, ngebilangin saya, peringatin saya. Berarti hati kita mudah-mudahan itu tandanya hati kita masih masih baik. Tapi kalau dinasehatin, dikasih tahu, dibilangin, kita malah kesel kita malah marah kita nggak terima kita malah murka hati-hati bisa jadi ini pertanda hati kita udah keras kita introspeksi diri kita masing-masing jangan kita ngelihat orang tuh lu tuh yang lagi diomongin tuh jangan kita lihat hati kita bagaimana nih bagaimana nih kita nih ini kita kalau dinasehati sama orang, dibilangin yang benar, dibilangin yang baik, ini kita terima apa kagak? Kalau ya. misalkan kita masih nerima, ya mudah-mudahan pertanda hati kita masih masih baik. Tapi kalau kita dikasih tahu yang benar, dibilangin yang benar, diingetin yang benar, kita bukannya nerima tapi malah kesel, kita bukannya nerima tapi malah mengkel, kita bukannya nerima tapi malah muak, malah murka bisa jadi pertanda hati kita udah mulai keras Gimana, Bib? Solusinya banyak-banyakin baca lailahaillallah. Jadi du imanakum bigauli la ilaha illallah. Makanya kalau lagi wirid, kalau lagi zikir jangan dalam hati, jangan. Usahain ente ucapin ya ente suarain ente kerasin usahain jangan wirid dalam hati ya, itu buat kelas-kelas yang atas dah kalau kelas-kelas kita nih kelas-kelas cere nih kalau lagi baca wirid usahain suarain apalagi kalau lagi baca la ilaha illallah la ilaha illallah pas illallahnya teken seakan-akan kita lagi malu hati kita yang keras nih dipalu itu hati dengan kalimat la ilaha illallah supaya hati yang keras tadi itu bisa kembali lembut insya insya Allah jadi bukan berarti ya orang Islam ini nggak boleh berpakaian bagus boleh berpakaian bagus banyak ulama-ulama yang pakaiannya bagus-bagus tapi mereka imbangi dengan akhlaknya dari mulai Imam Malik Imam Malik ini pakaiannya bagus Kemudian ada lagi Syekh Abil Hasan Asyadili. Syekh Abil Hasan Asyadili ini sufi. Kalau kita pernah dengar Torikoh ya itu Torikoh ya Nanti ujung-ujungnya ke Syekh Abil Hasan Asyadili itu. Syekh Abil Hasan Asyadili nanti punya murid, namanya Abul Abbas Al Mursi. Abul Abbas Al Mursi nanti punya murid. Yang satu namanya Ibnu Ato'illah yang ngarang kitab hikam, satu lagi Imam Busairi yang ngarang burdah. Jadi Imam Atta'ilah sama Imam Busairi ini temen ngaji. Ngajinya sama-sama sama Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi itu muridnya Syabil Hasan Asyadzili. Syadziliyah. Sufi. Beliau ini sufi luar biasa. Beliau ini sufi, tapi beliau ini kalau berpakaian pakaiannya mewah, pakaiannya mewah, bahkan kereta kudanya, kudanya itu sampai, eh, sampai apa namanya, sampai tujuh kuda gitu, pokoknya pakaiannya mewah lah. Sempat ada yang nyindir, ini kok ulama katanya sufi. Ya. Tapi kok begini banget tampilannya sih? Kok beda banget sih? Ya dia ngomong begitu, tuh, kok beda banget sih tampilannya? Nah, Imam Abu Lashan Azazili bukan yang gak tahu, tahu. Begitu lewat orang tadi, Imam Abu Lashan Azazili ngomong. Ya. Kenapa? Ya. Ente bingung. Anda pakai pakaian seperti ini. Ente bingung. Melihat Ana yang katanya sufi kok mewah begini. Ya. Ente tahu. Ana begini. Ya. Ini pakaian Ana bisa ngomong. Pakaian Ana ngomong begini. Ana falatar hamuni. Saya ini kaya. Jangan kesianin saya. Jadi dia mau nunjukkan. Bahwa dia nggak perlu sama makhluk. Ya. Saya kaya. Bagaimana saya kurang kaya? Saya adalah hamba yang maha kaya. Maka jangan kasihanin saya. Terus guru kita juga, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu kalau pakai baju, bagus, rapih. Bukan berarti kita nggak boleh pakai pakaian bagus. Boleh. Tapi imbangi dengan akhlak yang yang baik. Bahkan kadang-kadang pakaian kita ini bisa jadi apa namanya? Bisa jadi filter kita bisa jadi eh, uh, apa sarana yang ngerem perbuatan kita. Kita mau ngapa-ngapain kalau pakai peci, pakai koko kan malu ya. Kita lagi jalan, terus teman-teman kita lagi pada main gaple di pos roda. Manggilin kita, ikutlah sini. Kita karena pakai peci, pakai koko jadi nggak enak. Ah nggak enak ah. Ya. Anda mau buru-buru nih, ada urusan. Padahal gara-gara kita pakai peci, pakai koko. Itu juga ngerem kita. Ya. Anak muda pakai peci, pakai koko. Ya. Mau boncengan sama perempuan. Rada gak enak juga. Ya. Nah, itu bisa bisa jadi. Bisa jadi. Eh, apa namanya. Eh, bisa jadi sesuatu yang menghalangi kita. Untuk berbuat yang gak baik. Tapi. Tetap harus diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang yang baik. Jadi bukan berarti nggak boleh kita pakai pakaian bagus, boleh. Silakan pakai pakaian bagus. Sekali pakai baju yang mahal, beli. Jangan pelit sama diri kita. Jangan pelit sama diri kita. Jangan perhitungan sama diri kita. Nah, apa namanya? Sebaliknya, kadang-kadang ada orang yang pakai pakaian lusuh, sederhana. Padahal dalam hatinya dia pengen dipuji, pengen dibilang orang yang sederhana, pengen dibilang orang yang zuhud. Nah itu juga sama aja, itu juga sama aja, nggak bagus juga. Duduk di belakang, pakai pakaian lecek, pakai pecinya lecek, pakai kainnya lecek, supaya dibilang oh sufi, nah, zuhud dia mah wali kagak demen mewah dia mah padahal itu orang tawadu takabur kabur bisurati tawadu dia merasa dirinya paling zuhud dia ngerasa dirinya nggak cinta dunia dia ngerasa dirinya paling baik di antara yang lain oh, yang lain mah pada cinta dunia no, lihat mobilnya bagus bagus Kokonya lagi bagus-bagus ya. Ada yang pakai jam tangan, pakai batu cincin ya beda kalau saya mah tuh lihat ya. Datengnya datang pakai angkot ya agak punya ini nggak punya itu pengen dibilang sufi pengen dibilang zuhud pengen dibilang sederhana ini juga termasuk orang yang dibenci oleh Allah sama seperti orang yang pakaiannya seperti para nabi tapi kelakuannya seperti orang-orang zolim itu nggak gak beda nggak beda nggak beda juga sama yang seperti tadi. Jadi orang yang pakaiannya seperti para nabi, para ulama tapi kelakuannya seperti orang uh, yang zolim, seperti bajingan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang pakaiannya baik, uh, pakaiannya sederhana, pakaiannya eh uh, apa namanya? menunjukkan kesederhanaan jauh dari kemewahan, tapi dalam hatinya dia pengen dipuji supaya dibilang orang zuhud, dia pengen dipuji supaya dibilang sederhana, dia pengen dipuji pengen dibilang supaya nggak cinta dunia. Itu juga sama seperti orang yang berpakaian rapi, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan pakaiannya. Takabur, ya. bisurotit, tawadu Dia takabur, tapi dengan memperlihatkan ketawaduan. Kalau orang-orang yang paham, nggak bakal ketipu. Kalau orang-orang yang ngerti, nggak bakal ketipu. Sama orang-orang yang seperti itu, silakan kita pakai baju yang bagus. Sahabat-sahabat Nabi satu waktu pakai pakaian yang bagus, satu waktu pakai pakaian yang sederhana. Bukannya kita nggak boleh? Boleh, boleh kita pakai pakaian baik, pakai pakaian bagus, tapi imbangi juga dengan perilaku kita. Jangan kita hanya fokus memperhatikan penampilan luar, tapi kita fokus juga memperhatikan penampilan dalam kita. Jangan kita cuma fokus memperhatikan penampilan fisik kita, tapi perhatikan juga batin kita, perhatikan juga hati kita. Jangan sampai kita sibuk memperbagus diri tapi lupa untuk menjaga hati kita. Jangan sampai kita menghias diri dengan berbagai macam uh, perhiasan tapi kita lupa menghiasi hati kita. Jangan, jangan. Kita harus perhatikan juga hati kita. Jangan kita hanya uh, fokus sama penampilan-penampilan luar aja. Rambutnya dirapihin, mukanya dirapihin, pakaiannya dirapihin, sampai sendalnya dirapihin, tapi hatinya nggak pernah diperhatiin. Kendaraannya dibagusin, tapi dia nggak pernah mikir kendaraan dia buat di akhirat nanti rumahnya dirapihin tiap tahun renov tiap tahun dicat ulang tiap tahun dibagusin ditambah ini ditambah itu tapi dia nggak pernah perhatiin gimana nanti keadaan kuburannya silakan kita perhatikan tampilan luar tapi jangan lupa perhatikan juga tampilan dalam kita jaga hati kita jangan sampai hati kita keras dan akhirnya mati nah, umum.